sana polsek Cijang. Ya, baik kita mulai itu dasar penyidikan laporan polisi nomor 15 bulan 8 tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021. Jadi untuk tersangka berinisial KM, KM yang waktu kejadiannya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jadi sebagai korban yaitu saudari PSS berinisial PSS dengan usia saat ini 19 tahun, namun tindak pidana ini dilakukannya pada saat korban ini sejak berusia 15 tahun. Ya, untuk sejak itu masih SMP. Ya, pada saat umurnya 14 tahun menjalani 15 sampai anak kandungnya ini tamat SMK. Jadi untuk modus operandinya, jadi modus operandi tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya dengan cara disodomi. Jadi tambahan modus operandi, jadi awalnya si tersangka ini mengajak korban menonton video atau film porno di handphonenya si tersangka. Sewaktu menyetujui anaknya itu tidak terpikir ya apa akibat kebarannya atau hamil atau apa sebenarnya. Terus mengejar ini, bapak masih nyesal nggak ini? Nyesalnya karena udah ditangkap? Bukan. Kasihan. Jangan. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jambi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.